pagi, saya Gono Tomo. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan sedikit memperhatikan mengenai awalan dan tumbuhan pada lompat jangkit. Lompat jangkit adalah cabang olahraga atletik yang dikategorikan dalam nomor lompat. Lompat jangkit sebuah lompatan yang terdiri dari 3 gerakan, yaitu ada jingkat, langkah, lompat, atau dalam bahasa kerennya hop, step, jump. Lompat jangkit dan lompat jauh itu hampir mirip. Bedanya pada lompat jauh hanya terdapat satu fase, yaitu lompat ke bak pasir. Masuk ke tahap awalan. Tujuan dari awalan pada lompat jangkit itu mencapai kecepatan maksimum, dan jarak yang ditempuh atau dilakukan itu beragam dari yang 10 langkah untuk pemula dan 20 langkah untuk atlet unggulan. Lari awalan pada lompat jangkit itu hampir sama seperti lari sprint. Lari ditingkatkan secara terus-menerus. Masuk ke tahap kedua, tumbuhan. Seperti yang dijelaskan pada awal tadi, tumbuhan pada lompat jangkit itu terdapat 3 gerakan lompat. Ada lari hop, step, ada hop, step, jump, atau jingkat, langkah, lalu lompat. Dan sebelum melakukan gerakan tersebut, kita diimbau untuk berhati-hati, maupun dalam perlombaan nanti, maupun berlatih. Simak beberapa video drill untuk penguatan kaki. Jadi saya contohkan, di sini saya menggunakan cone untuk teknik hop step jump. Saya contohkan di sini ada cone warna kuning untuk menggunakan kaki kanan, dan itu kuning juga menggunakan kaki kanan, putih menggunakan kaki kiri, dan itu bak pasir untuk kita pendaratan. Sebenarnya penggunaan kaki pada saat melakukan hop step jump itu tergantung atletnya. Tapi saya di sini saya contohkan menggunakan kaki bagian kanan, kanan terus kiri. Oke, saya di sini mau mempraktikkan lompat jangkit dengan awalan 7 meter.
demikian penjelasan dan sedikit praktek dari saya mengenai lompat jangkit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat mencoba.